Hi everyone, welcome back to Magdalene English. It's me, Magdalena, and today we're not going to learn English, but I'm going to show you how I make my PowerPoint presentation. So far, I've uploaded 6 videos here for my students, and they were all just PowerPoint that I record using a screen recorder. There are actually many sites for getting free PowerPoint templates, and you can just search on YouTube, but one site that caught my attention the most is Lesgo.com. It's because the templates are so easy to download. And that is where I got the free PowerPoint templates for my videos. Okay, without any further ado, I'll show you how I got free templates from Slidesgo.com. Just keep on watching. Okay, yang pertama, buka dulu browsernya, kemudian ketik Slidesgo.com. Nah, ini adalah halaman awal dari site-nya, halaman awal dari Slidesgo. Kita bisa geser ke bawah, ini semua adalah template gratis yang bisa kita download untuk PowerPoint kita. Sebenarnya ini udah bisa di-download langsung yang di halaman awal, tapi saya mau jelaskan dulu yang di atas ini agar bisa pencarian itu lebih spesifik gitu, sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Contohnya ini ada yang color, warna. Kalau misalnya kita pengen template-nya itu banyak warna pink-nya atau banyak warna coklat ya misalnya, kita bisa pilih yang ini. Contohnya kita ambil pink. Nah, yang muncul adalah template yang banyak warna pink di dalamnya. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini ada style. Ada yang kartun, kreatif, elegan dan sebagainya. Sesuai keinginan kita. Biasanya kalau buat anak-anak kita bisa pakai kartun. Kalau mungkin kalau mahasiswa bisa pakai yang elegan atau futuristic gitu. Terserah. Jadi klik aja nanti akan keluar template yang bisa di-download. Kemudian ada yang recent, yang baru aja di-upload. Jadi ini template baru lah gitu. Kemudian ada yang popular, bisa diklik juga. Nanti yang popular ini yang keluar adalah template yang paling sering atau paling banyak di-download oleh orang yang masuk ke Slidesgo. Nah, kemudian ada education, pendidikan. Nah, ini adalah template jenis template yang sering saya download karena kebetulan dipakai buat ngajar. Buat education itu ada kelompoknya lagi, ada subnya lagi di dalam. Ada yang buat tesis. Ini bisa dipakai buat mahasiswa, dan ada yang buat sekolah. Nah, ini yang sering saya pakai, itu buat sekolah yang isinya lucu-lucu itu karena buat anak-anak ya. Business, biar PPT-nya nggak begitu kaku ya, bisa di-download di sini. Kemudian ada marketing, kemudian ada kesehatan atau yang bisa buat apapun lah. Dan juga ada infografik, bisa buat data apa gitu, data peningkatan corona misalnya di Indonesia, bisa pakai ini juga biar nggak begitu stres yang ngelihatnya makin tinggi karena itu warna-warni, colorful gitu, jadi lebih enak dilihat kalau pakai template yang ada di Slidesgo. Oke, sekarang cara downloadnya. Nah, saya akan kasih contoh di bagian yang sering saya pakai, yaitu education. Oke, education itu saya seringnya pakai yang school. Ini banyak di atas. Nah, ini yang school itu biasanya juga dikasih buat beberapa mata pelajaran, misalnya kayak ada matematika, ada IPA. Nah, masih ada tuh next page, bisa dilihat lagi lebih banyak lagi. Kayaknya kita bakal download yang ini. And of course, Jeopardy. Nah, abis diklik itu muncul kayak begini. Mau lihat-lihat dulu isinya, kita bisa swipe left gitu. Nah, kita bisa lihat isinya. Habis kita lihat, baru kita tentukan, oh ini emang bagus nih kayaknya, sampai belakang kita putuskan buat download. Jadi tekan yang ini, red, yang warna merah. Bakal keluar new tab dan langsung ke download di bawah sini. And of course, jadi ini lumayan gede sih ya jadinya, soalnya ada kayak 50-an slides gitu di dalam. Double click buat buka PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita mulai mengedit, jangan lupa ini diklik dulu, enable editing. Kalau nggak bisa diketik. Nah, kalau udah begini, berarti udah bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Nah, saya akan liatin dulu ada berapa slides yang dikasih. Dia ngasih ada, ya, 50-an template. Maksudnya 50-an slides gitu. Ya, tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya kita cuma butuh 10 slide, ya udah pakai 10 slides aja, yang lainnya dihapus. Oke, contohnya kita bisa bikin begini. Understanding. Terus misalnya kita nggak suka slides yang kedua, silahkan dihapus aja, delay. Nah, ini bisa kita modifikasi lagi, terserah mau dikasih apa. Atau kita pengennya si anak kecil ini karakternya dipindahin, juga bisa.
yang ini juga bisa dipindahin. Misalnya dia di sini, dia tiba-tiba ujian di luar sekolah gitu. Nah, jadi bisa dipindah-pindahin gitu karakternya. Nah, selain pindah-pindahin karakter yang ada di satu template seperti yang sudah kita download tadi, kita juga bisa menggabungkan dua template yang udah kita download dari SlidesGo. Nah, misalnya kita nganggap di slides ini terlalu kosong gitu, kita pengennya ada orang lagi di sini. Dan pas kita lihat ke bawah itu gak ada yang kita mau, karakternya gak ada yang kita suka, kita boleh ambil di template yang lain, template yang berbeda. Jadi ini ada dua template yang saya buka. Nah, kita bisa masukin anak ini di copy, terus masukin ke template yang ini. Tuh, bisa juga begitu. Ya, jadi cuma tinggal copy paste aja sih, gak perlu mikir terlalu banyak desainnya. So what SlidesGo will do for you is to actually make your simple PowerPoint slides presentation into amazing creative designs. So make sure you visit this wonderful site, slidesgo.com, and download the templates that you like.